Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Berjumpa lagi dengan Miss Cicin di pelajaran tematik PPKN. Hari ini kita akan belajar materi tentang Pancasila sila ketiga. Tujuan pembelajaran, 1. Supaya siswa dapat menyebutkan bunyi sila ketiga dan simbolnya. 2. Siswa dapat mengidentifikasi sikap dan kegiatan yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Baiklah anak-anak, mari sekarang kita belajar tentang sila ketiga Pancasila. Bunyinya yaitu Persatuan Indonesia. Apa simbol sila ketiga? Ya, betul. Simbol sila ketiga yaitu pohon beringin. Pohon beringin melambangkan semua rakyat Indonesia bersatu di bawah naungan negara Indonesia. Nah, sekarang mari kita lihat sikap-sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu 1. Bangga memakai produk Indonesia. 2. Bergaul tanpa membedakan suku, ras, dan agama. 3. Cinta tanah air. Nah, sekarang kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. 1. Kerja bakti membersihkan sekolah. 2. Tertib saat upacara bendera. 3. Menanam pohon bersama-sama. 4. Kerjasama melaksanakan piket kelas. Nah, anak-anak, itu adalah sikap-sikap dan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan Pancasila sila ketiga. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran tematik PPKN bersama Miss Cicin hari ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.